hari ini petang-petang jam 4.28 4.28 saya start jogging lah. Sekitar ini 10 km ataupun lebih dari 10 km lah target. So terus nonton, jangan kemana-mana, terus nontonnya. See you guys. Hari ini petang-petang hujan. Hujan pun tetap masih terus dah turun out. Terus aja pun hujan dia tidak terlalu kuat juga. So tidak jadi masalah lah. Terus dia workout lah. Ya jogging hari ini terus ya, mungkin lepas jogging lihat begitu baru saya buat workout sikit lah. See you, sampai ketemu lagi lepas jogging. Oke. Bye bye. Kilometer lebih lah.
So sekarang saya dekat dengan bangunan baru Yayasan Sabah, ujung trek jogging Tanjung Lipat. So tengoklah, tidak berapa cantik sebab hujan pun baru berhenti, sunset pun tiada. Saya kita teruskan sajalah. Halo bosku, kawan-kawan semua. So 3 km sudah. Sore terus ke Jepor sambung balik. 23 menit 3 km. Oke lah. So see you, jangan kemana-mana. Teruskan menonton ya. Guys, saya pun tidak tahu apa event ini, tapi ada event macam lomba perahu. Kalau lomba perahu tidak tahu lah, tapi macam lomba perahu lah saya tengok. Sebab ada bendera sana laut. Wah, tuh nampak. Tempat dia Tanjung Lipat. So, saya pun tidak tahu tadi dia bilang. So jangan lupa datang ramai-ramai sinilah melihatnya acara. See you. Betul lah, saya ada tanya tadi tuh orang di sini yang ada ikut new event. So memang betul lomba perahu 15-16. So siapa yang belum tahu sila datang sinilah 15-16 untuk memeriahkan ini acara lomba perahu. Oke, see you. Saya lihat dulu, kasih pause dulu itu masa sama itu jarak. Sekarang 6 km sudah. Sekarang kuat, sangat kuat hujan. Sore-sore terus kejap lah. Kuat hujan lagi, tidak nampak kabeh. Okay, see you. Sementara tunggu hujan, duduk-duduk lihat-lihat dulu lah. Oke, okay, bye-bye. Teruskan menonton ya. Sekali karena hujan tidak berhenti, makin lebat. So mau tidak mau saya harus terus punya target hari ini 10 km. Terus lari sambil lari selepas teriak bilang. Oke, okay. Jangan kemana-mana, teruskan menonton ya. See you. Hujan guys, sekarang 8 km sudah. So untuk web di tempat dulu, tadi di tempat saya letak motor. So mungkin 10 km lah pas itu. Hujan guys, terus itu kita lihat-lihat, terus itu buat workout sedikit lah. Untuk los belly pad. Dulu, see you. Cukup untuk 10 km ini bos, macam sampai berhenti di hujan. Oke, sudah lagi kita nanti di sini. Oke, 10 km nanti continue malam lah, malam workout lagi malam, bukan malas, tapi sudah cukup malam, mungkin jam 9 jam 10 begitu workout untuk plus bed belly belly bed belly bed belly bed salah bed belly belly bed. So
perhatikan bagian 2 los belly pad. Tunggu dan lihat, jangan kemana-mana dan terus pantau terus ya. 10 km untuk hari ini, mana harusku. Hujan. So terus pan menonton bagi kawan-kawan yang baru saja menonton video saya, jangan lupa like, subscribe dan share video supaya dapat menjadi motivasi bukan untuk saya saja tapi untuk orang lain. So see you, jangan lupa workout day ke-9 hari ke-9 bagian 2 jam 10 malam ini ataupun jam 9 malam ini. See you, bye bye.